Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko resmi mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu Prabu di Marina Convention, Semarang, Jawa Tengah. Ia blak-blakan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan mengaku siap menerima sanksi dari partainya sendiri, PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai tindakan itu dilakukan Budiman karena menilai Gerindra dapat mewujudkan kepentingan politiknya. Saya kira para politisi itu, dia akan berlabuh di mana kepentingannya akan terwujud. Kalau misalnya dia, Budiman Sujatmiko, menyatakan seperti itu, mendukung Prabowo, berarti kepentingan politiknya terwujud di Gerindra. Sederhana untuk melihatnya. Katanya kepada Forum Keadilan Sabtu 19 Agustus 2023, Emrus menilai Budiman terkesan seperti politisi yang mudah loncat pagar karena berani mendukung calon lain yang bukan dari partainya sendiri. Berarti dia politisi yang mudah loncat pagar dan seorang politisi yang pragmatis yang tidak punya garis ideologis. Kalau punya sekalipun tidak terwujud kepentingannya, dia tetap mendukung partainya, lanjutnya. Namun menurutnya, kecil kemungkinan Budiman Sujatmiko jadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto di pemilu 2024 mendatang. Sebab elektabilitas Budiman tergolong rendah dan menjadi salah seorang tokoh yang jarang dibicarakan publik. Kemudian kalau dia jadi wakil Prabowo, mungkin saja nanti partai yang mendukung Prabowo hengkang. Kalau mereka hengkang, yang rugi Prabowo sendiri. Jadi saya kira sangat-sangat kecil, hampir mendekati nol, sambungnya. Emrus tidak mau berspekulasi alasan pasti Budiman menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Tapi ia menyimpulkan salah satu tujuan Budiman mendukung Prabowo karena ada kepentingan politiknya yang ingin diwujudkan. Dia, Budiman, melihat bahwa kepentingan politiknya lebih mungkin terwujud di Gerindra. Maka dia memberikan dukungan kepentingan politiknya itu ya jabatan atau kekuasaan. Bisa saja nanti dia mengaktualisasikan kepentingan politiknya sehingga dia bisa diberikan kewenangan jadi anggota DPR atau menteri atau salah satu pengurus yang strategis di Gerindra. Tapi yang pasti politik itu kekuasaan. Tutup Emrus. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto dan kader PDIP Budiman Sujatmiko menghadiri acara deklarasi relawan di Pantai Marina, Semarang pada Jumat 18 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, relawan mendukung Prabowo sebagai capres dan Budiman sebagai cawapres. Pada acara deklarasi itu, relawan tampak kompak mengenakan seragam bergambar wajah Prabowo Budiman. Dalam acara hadir pula Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo serta Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono.